Assalamualaikum. Hai teman-teman, lihat kakak sudah membawa wadah. Saatnya kita mencari siput. Ayo let's go, bantuin kakak mencari siput. Wah, banyak bebatuan dan pasir-pasir teman-teman. Wow, itu ada yang berjalan-jalan. Apa ya teman-teman? Wah, itu adalah si kelomang. Kelomang warna oranye. Kita tangkap ya teman-teman. Wow, kita masukin wadah. Wow, itu apa? Ada warna-warni yang kelihatan lancip-lancipnya terkubur sama pasir putih teman-teman. Wow, kita gali-gali. Apa ini teman-teman? Wow, ini ada siput warna-warni. Ini ada siput warna kuning, yellow color, warnanya kuning seperti buah nanas. Wow, dan ini yang lancip warna hijau. Ada ekornya, kelihatan ekornya warna hijau. Ternyata ini siput belang-belang. Ini ada ekornya warna merah. Wow, wadidaw, ini warnanya merah sekali. Ini siput cabe, warnanya merah ya teman-teman. Wow, ini ekornya warna kuning. Widih, bentuknya muter-muter ya teman-teman. Ini siput obat nyamuk apa ya? Wah, apakah masih ada yang terkubur di pasir putih ini? Wah, masih ada. Apa ini, ada matanya? Ada mulutnya? Sedang senyum. Wow, ini siput bahagia. Siput smile. Ini masih ada teman-teman. Masih ada yang terkubur. Ada warna putih dan polkadot biru. Ini siput polkadot. Wah. Di sini juga ada banyak kerang loh teman-teman. Wah, kerangnya pecah. Ini juga ada batu-batuan yang unik ya. Widih. Itu ada batu besar di situ. Ah, ini batu. Ini batu apa? Siput. Wow, ini siput batu. Warnanya hitam seperti batu. Kakak pikir tadi ini batu. Wah. Dan ini siput obat nyamuk lagi. Muter-muter. Kita mencari siput lagi ya teman-teman. Wah, banyak bebatuan putih. Ini apa ini di dalam sini? Wah, di dalam tanaman ini ada siput semangka. Ini juga ada siput semangka lagi. Wah, warnanya sangat keren. Apakah masih ada di dalam sini? Wow, ini ada siput kumbang. Wow, keren sekali. Seperti kumbang beneran ya teman-teman. Kakak pikir tadi ini kumbang karena ada matanya juga. Widih, keren sekali. Wow, itu apa? Di dalam kolam situ di pinggir-pinggirnya banyak siput yang menempel. Wow, banyak sekali siput warna-warni dan bekecot menempel di pinggiran kolam ikan itu teman-teman. Di situ ada kolam ikan emas. Wah, ikannya lucu-lucu sekali ya teman-teman. Lagi pada minum air, minum apa makan ya? Widih. Dan di pinggir-pinggirnya banyak siput yang menempel di bebatuannya teman-teman. Hore, kita dapat siput banyak di sini. Pada berkumpul semua di sini. Mari kita tangkepin. Ini bekecot lagi. Dan ini siput kupu-kupu, siput butterfly. Ini ada bekecot lagi. Wow, ini sangat besar siputnya. Siputnya mempunyai dua warna. Ada warna pink dan warna merah. Wow, apa nih yang di atas nih? Ada siput albino. Ini ada keong sawah albino. Wah, lucu ya teman-teman. Oh, dan ini ada siput warna hijau seperti daun. Warnanya hijau. Oh, masih banyak teman-teman. Kita harus tangkepin semua. Kita harus kumpul semua dalam wadah ini ya teman-teman. Oke, let's go. Semangat. Ini ada siput kumbang lagi. Wah, ini kumbangnya keren. Warnanya kuning. Dan ini ada siput volcano, tatol-tatol hitam. Wah, dan ini ada bekecot masih kecil. Ini bekecotnya besar sekali.
ada menempel di bebatuan, teman-teman. Ini ada yang kecil lagi. Wow, dan ini ada siput belang-belang. Wah, wah, wah. Ada warna merah, kuning, apa ini? Hijau. Wih, keren. Di sini ada siput semangka. Di sini ada siput apa ini? Siput belang-belang lagi. Widih. Dan ini ada siput polkadot. Wah, kita cuci tangan dulu di kolam ikan ini ya, teman-teman. Wow, ikannya warnanya oranye karena ini ikan emas ya, teman-teman. Dan ada ikan kecil-kecil juga. Kita tinggalin ikannya, kita mencari siput lagi. Wow, ini ada apa ini? Tutut. Tutut merah kecil sekali. Wah, warnanya merah sekali seperti cabai. Ini kita tangkap, kita taruh wadah. Wow, dan kita sudah dapat banyak siput. Besok kita berburu siput lagi. Terima kasih sudah bantuin kakak mencari siput. Sampai jumpa ya, teman-teman. Assalamualaikum.